Berbadan besar dan buas menjadi dua hal yang selalu diidentikan dengan dinosaurus. Gak dapat disangkal nih ya, jika beberapa jenis dinosaurus memang sangat buas dan memiliki ukuran yang sangat besar. Namun, penggambaran mereka sebagai hewan buas raksasa nggak juga selalu benar kok. Meski berbahaya, tapi nggak semua dinosaurus buas. Beberapa dari mereka bahkan hanya memakan tumbuhan. Gak percaya? Simak video berikut ini. Ternyata, dinosaurus bukanlah hewan pertama yang hidup di bumi. Dinosaurus berevolusi sekitar 230 juta tahun yang lalu di sebuah benua tua bernama Pangea. Tapi ketika dinosaurus datang di bumi, gak dalam keadaan kosong kok. Pasalnya sebelum dinosaurus, bumi dihuni oleh reptilian seperti Archosauria yang merupakan binatang sejenis kadal. Terus ada juga Therapsid dan beberapa jenis reptil lainnya. Namun keberadaan reptil itu gak berlangsung lama. Karena 20 juta tahun setelahnya, reptil-reptil ini mulai punah dan hanya menyisakan buaya prasejarah. Ternyata mayoritas dinosaurus vegetarian, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa semua dinosaurus itu pemakan daging. Tapi faktanya, mayoritas dinosaurus justru adalah vegetarian. Memang, dinosaurus seperti Tyrannosaurus dan T-Rex adalah pemakan daging. Ya meskipun begitu, populasinya tidak sebanding dengan para pemakan tumbuhan. Salah satu cirinya adalah kayak para pemakan tumbuhan berkaki empat sementara pemakan daging seperti T-Rex. Beberapa dinosaurus juga berbulu loh. Film-film dengan tema dinosaurus selalu menggambarkan hewan purba ini memiliki kulit keras dan bersisik seperti kadal. Padahal kan sebenarnya banyak juga dinosaurus yang tubuhnya dilapisi dengan bulu. Selain itu, gak semua dinosaurus juga berbadan besar. Memang ada beberapa jenis seperti Brachiosaurus memiliki berat 80 ton. Namun mayoritas dinosaurus justru memiliki ukuran sebesar manusia atau bahkan lebih kecil lagi. Tidak semua dinosaurus bodoh. Memiliki tubuh besar, nyatanya tidak menjamin seekor dinosaurus pintar. Stegosaurus contohnya yang memiliki ukuran otak tidak lebih besar dari dua kacang kenari dengan berat sekitar 5 ons. Namun, tidak berarti semua jenis dinosaurus sama bodohnya dengan Stegosaurus. Dinosaurus memang pemakan daging seperti T-Rex bukan hanya dianugerahi badan besar dengan gigi tajam, tapi juga dengan otak yang besar. Selain itu, T-Rex juga memiliki penglihatan, penciuman, ketangkasan, dan koordinasi yang sangat baik untuk berburu mangsanya loh.